قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر. Ada suatu kata yang bertuliskan jangan baper sebelum halal. Tapi tat, panggil itu tat. Sudah terlanjur baper dalam kurung bisa berkendali. Dan pastinya kita tahu tat bahwasanya cinta itu fitrah. Itu gimana sih? Tapi buat sekarang antum suka sama seorang misalnya, ya kemudian antum tergoda atau terfitnah. Kalau antum terus ikuti, antum harus halalkan. Tapi kalau antum ikuti tapi antum menjadi jalan belakang, itu artinya antum tergoda terfitnah, terus antum ikuti fitnah itu, maka ini dilarang. Ya, jadi kalau misalnya sudah baper ya dengan seorang bawa perasaan gitu ya, maka ya sudah, kalau memang niat nikah jalan. Tapi kalau nggak sudah tutup pintu itu. Nah, cinta dalam diam gitu ya. Bisa ngomong dia, apa lagi dari kamar dia ya.